Rahul, calon puan, ini terkait daripada rampas merampas nampaknya puan. Ha, ini merampas hak milik atau merampas itulah calon puan. Benda atau merampas pasangan ini ya perlu bahaya, diketahui. Bahaya tu rampas pasangan. Di calon puan 350 hektar tanah ulayat suku Kandang Kopuh di Pasir Panda ini diduga apa namanya Zuliada ini merampas daripada tanah 350 hektar tanah ulayat dan dia merupakan ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hulu. Nah, ternyata tanah ulayat ini juga dirampas ni Cik Tuan dan Puan sehingga juga mengadu mengadu ke DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Ya, macam mana kabarnya? Moh, kita tengok. Dalam kesempatan itu, Nenek Mamak Kandang Kopuh menyampaikan bahwa 350 hektar lahan tanah ulayat suku Kandang Kopuh, Induk Sialang Raja di Pasir Panda dirampas oleh Haji Zuliada ini. Pernyataan ini juga dipertegas pengacara Nenek Mamak suku Kandang Kopuh, Femi. Menurut Femi, pihaknya bersama suku Kandang Kopuh sudah melakukan berbagai upaya untuk menguasai lahan tersebut, salah satunya melakukan penanaman di lokasi kebun, kemudian mengadu ke DPRD Rokan Hulu supaya dapat dimediasi secara musyawarah mufakat. Mungkin sebagian sudah kita lakukan, ada juga penanaman kelapa sawit itu, salah satu, dan yang kedua termasuklah ini upaya melakukan hearing di DPR agar persoalan ini diselesaikan secara musyawarah mufakat. Telah dikatakan ada 30 hektar. Ya. Jadi tidak menerima pandangan kami seperti itu. Tidak pernah terdengar. Kalau 30 hektar ulayat itu tentu ada aktanya. Nah, sekarang di mana dia buat itu? Alasannya atau ada kepernyataan dari lembaga kita di sana atau ada dapat dia hal lain surat itu? Terasa pun kami di sana tidak pernah kami merampas merampok orang lain. Zuliada ini mengaku memiliki lahan tersebut kerana membeli, bukannya merampas. Dari Rokan Hulu, Hana Asmita melaporkan.